Oh. Iya. Baik, terima kasih Pak Dr. Rozi Asabil, Bapak Dr. Sparta. Selamat datang juga nih Saudara Mariana yang sudah siap ya untuk menyajikan hasil penelitiannya. Pak Sparta, ini Mariana ini adalah bimbingan Pak Dr. Rozi Asabil akan menyajikan hasil penelitiannya tentang budaya organisasi. Budaya organisasi, kemudian gaya kepemimpinan, dan pengembangan karier terhadap kinerja. Yaitu penelitiannya ini di Balitbank Kemenhub. Gitu ya Mariana ya? Iya betul Pak Muklis. Oke. Baik, sudah siap Mariana? Insya Allah siap Pak. Baik. Kita bisa mulai Pak Rozi, Pak Sparta? Silakan Pak. Ya. Baik, kami persilakan Mariana untuk menyampaikan hasil penelitiannya. Izin share screen ya Pak. Ya. Monggo. Dimulai ya Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan sidang tesis pada malam hari ini Senin 12 September 2022 dengan judul Pengaruh Budaya Organisasi, Gaya Kepemimpinan dan Pengembangan Karir terhadap Kinerja Karyawan pada Balitbank Kemenhub. Perkenalkan, nama saya Mariana dengan NIM 2019-211-2047. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen penguji pertama sekaligus sebagai ketua sidang pada malam hari ini, yaitu Bapak Dr. Muklis aka MBM, kemudian dosen penguji kedua yaitu Bapak Dr. Sparta aka MECA, dan dosen pembimbing saya yaitu Bapak Dr. Rozi Asabil SEMBA. Terima kasih telah mempersilakan saya untuk presentasi. Dalam presentasi kali ini, saya akan membahas 5 poin utama. Yaitu yang pertama adalah alasan saya untuk memilih judul ini yang meliputi latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian. Kemudian poin yang kedua yaitu kajian pustaka yang meliputi teori variabel penelitian, konseptual framework penelitian, hipotesis penelitian. Poin yang ketiga yaitu metodologi penelitian yang meliputi jenis atau desain penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, kemudian metode analisis data. Untuk poin yang keempat yaitu hasil dan pembahasan yang meliputi deskripsi objek penelitian, deskripsi variabel penelitian, evaluasi model penelitian, kemudian uji reliabilitas dan goodness of fit, kemudian pengujian struktur model, dan yang terakhir uji hipotesis. Poin yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Langsung saja saya akan membahas poin yang pertama yaitu latar belakang. Pada penelitian terdahulu, terdapat inkonsistensi hasil penelitian atau gap research di mana beberapa peneliti menemukan budaya organisasi, gaya kepemimpinan, dan pengembangan karir berpengaruh namun tidak signifikan terhadap kinerja karyawan. Kemudian, latar belakang yang kedua yaitu selain itu, hasil telaah peneliti terhadap penelitian terdahulu belum ada atau masih jarang yang meneliti pengaruh budaya organisasi, gaya kepemimpinan, dan pengembangan karir terhadap kinerja karyawan dengan objek penelitian kondisi perusahaan setelah adanya COVID-19 dan efektivitas work from home atau WFH. Tujuan dan manfaat penelitian, di mana yang pertama adalah yang berikutnya adalah identifikasi masalah sebagai bentuk dorongan dan suatu kegiatan penelitian untuk menjadi penyebab suatu kegiatan penelitian terjadi untuk dilakukan. Perumusan dapat dilakukan dengan pengembangan sehingga dapat
mendapatkan wawasan baru, di mana yang pertama adalah apakah budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang kedua yaitu apakah gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga adalah apakah pengembangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang berikutnya yaitu tujuan dan kegunaan penelitian, di mana tujuan penelitiannya yang pertama adalah mengetahui dan menganalisis pengaruh positif budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. Tujuan yang kedua yaitu mengetahui dan menganalisis pengaruh positif gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Tujuan yang ketiga yaitu mengetahui dan menganalisis pengaruh positif pengembangan karir terhadap kinerja karyawan. Dan manfaat yang pertama yaitu bagi perusahaan, hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dan juga memberikan masukan kepada perusahaan untuk meningkatkan kinerja karyawan melalui budaya organisasi, gaya kepemimpinan, dan pengembangan karir. Manfaat yang kedua bagi akademis yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah hasanah ilmu pengetahuan manajemen sumber daya manusia dan menjadi bahan kajian empirik terutama kinerja khususnya dalam hal budaya organisasi, gaya kepemimpinan, dan pengembangan karir terhadap kinerja karyawan. Manfaat yang ketiga yaitu bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi bagi penelitian yang akan datang. Kemudian kajian pustaka. Terdiri dari beberapa variabel di mana variabel yang pertama itu budaya organisasi. Saya mengambil konsep dari Robin and Judd tahun 2015 di mana budaya organisasi merupakan suatu sistem berbagai arti yang dilakukan oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi lainnya. Dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi merupakan konsep yang terus berkembang dan harus diperhatikan dalam suatu organisasi untuk dapat berhasil menciptakan budaya yang baik dalam perusahaan. Kemudian variabel penelitian yang kedua yaitu gaya kepemimpinan. Saya mengambil konsep dari Duprin tahun 2016. Gaya kepemimpinan merupakan suatu upaya untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan kemampuan komunikasi, memberi petunjuk atau perintah, mempengaruhi orang lain untuk bertindak, merespon, dan melakukan perubahan positif. Dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan merupakan suatu pola perilaku yang secara konsisten diperankan oleh pemimpin ketika mempengaruhi anggota kelompok. Kemudian variabel penelitian yang ketiga yaitu pengembangan karir. Saya mengambil konsep dari Dassler 2015. Pengembangan karir atau career development adalah serangkaian aktivitas seumur hidup atau seperti loka karir yang berkontribusi pada eksplorasi, pembentukan, keberhasilan, dan pemenuhan karir seseorang. Dapat disimpulkan bahwa pengembangan karir merupakan tugas organisasi untuk membentuk hubungan dengan orang yang mengelola karirnya karena karir tersusun dari pergantian antara individu dan organisasi. Kemudian variabel penelitian yang keempat yaitu kinerja karyawan atau employee performance. Saya mengambil konsep dari Robbins tahun 2016 di mana kinerja merupakan pengukuran terhadap hasil kerja yang diharapkan berupa sesuatu yang optimal. Dapat disimpulkan bahwa kinerja karyawan merupakan hasil kinerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif sesuai dengan kewenangan tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Kemudian model penelitian, di mana yang pertama adalah budaya organisasi dengan teori Robin dan Judd tahun 2015. Kemudian ada beberapa jurnal penelitian terdahulu yang diteliti oleh Sahjat tahun 2014, Pawiro Sumarto, Sarjana dan Gunawan tahun 2016, Ananda dan Budi Wibowo tahun 2017, Manggis, UST dan Sabta tahun 2018, Nasution, Mariatin dan Zahreni tahun 2018, Rohman, Indiati dan Gina tahun 2021. Yang kedua adalah gaya kepemimpinan dengan teori Duprin tahun 2016 dengan beberapa jurnal penelitian terdahulu yang diteliti oleh Mukhtar Ali dan Yana tahun 2016, Pawiro Sumarto, Sarjana dan Gunawan tahun 2016, Setiawan tahun 2017, dan Jesus Hamid dan Pono tahun 2018. Yang ketiga adalah pengembangan karir dengan teori Dassler tahun 2015 dengan beberapa jurnal penelitian terdahulu yang diteliti oleh Kurniawan tahun 2017, Manggis, UST, dan Sabta tahun 2018, dan Nasution, Mariatin, dan Zahreni tahun 2018. Yang terakhir yaitu kinerja dengan teori Robin tahun 2016, di mana kinerja merupakan pengukuran terhadap hasil kerja yang diharapkan berupa sesuatu yang optimal. Hipotesis penelitian.
Menurut Sugiono, tahun 2016 ada dua jenis hipotesis. Pertama adalah hipotesis nihil atau disebut dengan H0 dan hipotesis alternatif atau disebut dengan HA. Di mana H0 adalah hipotesis yang digunakan untuk pengukuran statistik dan interpretasi hasil statistik. Hipotesis H0 sama dengan ditolak, di mana H01 di sini budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. H02 gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. H03 pengembangan karir tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Untuk hipotesis alternatif yang pertama, yaitu budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Hipotesis alternatif yang kedua yaitu gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Hipotesis alternatif yang ketiga yaitu pengembangan karir berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Kemudian masuk pada metode penelitian. Metode penelitian di mana untuk objek penelitian dilakukan di Balitbank Kemenhub wilayah Jakarta. Kemudian untuk jenis atau desain penelitian yaitu kuantitatif dengan desain eksplanatif. Di mana Sugiono tahun 2013 menyatakan penelitian eksplanasi adalah bagian daripada metode penelitian yang menjelaskan diperlukan antara variabel-variabel sekaligus hubungan antara variabel penelitian yang satu dengan yang lain melalui pengujian hipotesis yang telah dirumuskan. Kemudian untuk jenis dan sumber data, primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya seperti melalui wawancara, survei, eksperimen, dan sebagainya. Kemudian untuk metode pengumpulan data yaitu dengan menggunakan metode kuesioner tertutup. Kemudian populasi adalah sekumpulan data yang mempunyai karakteristik yang sama dan menjadi objek interpretasi yaitu karyawan pada Balitbank Kemenhub dengan sampel sebanyak 51 responden. Kemudian untuk metode analisis dengan pendekatan SEM Smart PLS versi 3.0. Menurut Sakman tahun 2013 ada beberapa kemungkinan alasan peneliti menggunakan PLS untuk analisis data yaitu jumlah sampel yang dibutuhkan tidak besar atau sedikit. PLS melakukan uji model formatif dengan nilai konstruk tergantung indikatornya dan juga untuk uji model reflektif juga sebaliknya. Kemudian PLS bisa digunakan untuk olah data dengan skala yang berbeda-beda dalam satu model. Kemudian tidak adanya persyaratan data yang harus memenuhi asumsi yang ada seperti regresi. Kemudian PLS kurang dalam distribusi asumsi. Hasil pembahasan yaitu mengenai deskripsi objek penelitian, di mana responden dengan jenis kelamin pria sebanyak 23 orang, responden dengan jenis kelamin wanita sebanyak 28 orang. Untuk usia responden yang kurang dari 20 tahun yaitu 0, kemudian usia responden yang berusia 21 sampai 30 tahun sebanyak 16 orang, responden dengan usia 31 sampai 40 sebanyak 19 orang, responden dengan usia 41 sampai 55 tahun sebanyak 13 orang, responden dengan usia lebih dari 55 tahun sebanyak 3 orang. Kemudian responden dengan pendidikan SMA atau sederajat sebanyak 2 orang, responden dengan pendidikan diploma sebanyak 6 orang, responden dengan pendidikan sarjana sebanyak 17 orang, responden dengan pendidikan magister sebanyak 25 orang, responden dengan pendidikan doktor sebanyak 1 orang. Kemudian untuk status kepegawaian, responden yang PNS sebanyak 46 orang, responden dengan status kepegawaian kontrak sebanyak 5 orang. Kemudian responden dengan masa kerja kurang dari 1 tahun sebanyak 1 orang, responden dengan masa kerja 1 sampai 5 tahun sebanyak 20 orang, responden dengan masa kerja 6 sampai 10 tahun sebanyak 5 orang, responden dengan masa kerja 11 sampai 20 tahun sebanyak 20 orang, responden dengan masa kerja kurang dari 20 tahun sebanyak 8 orang. Deskripsi variabel penelitian, di mana di sini dapat dilihat ada nilai tertinggi, nilai rata-rata, dan nilai terendah. Di mana untuk variabel budaya organisasi memiliki indikator dengan nilai tertinggi yaitu saya dituntut untuk menjadi anggota satuan kerja yang kompak dan handal dalam menjalankan pekerjaan untuk mendapatkan hasil yang optimal, mendapatkan skor sebesar 4,29. Kemudian dengan nilai terendah yaitu perusahaan melakukan supervisi terhadap pekerjaan secara kontinu, mendapatkan skor 4,02. Kemudian variabel dengan gaya di mana nilai rata-rata budaya organisasi memiliki rata-rata variabel sebesar 4,19. Di sini dapat disimpulkan budaya organisasi sudah baik. Kemudian yang kedua yaitu gaya kepemimpinan, di mana nilai tertinggi dengan indikator perbedaan pendapat dalam suatu kelompok kerja merupakan suatu kondisi yang sehat, mendapatkan skor sebesar 4,39. Dengan indikator nilai terendah,
Dengan indikator yaitu saya nyaman bekerja di luar jam kerja biasa, mendapat skor 3,06. Di mana gaya kepemimpinan memiliki rata-rata variabel sebesar 3,85, gaya kepemimpinan dapat disimpulkan gaya kepemimpinan sudah baik. Yang ketiga yaitu pengembangan karir dengan indikator nilai tertinggi, yaitu program pengembangan karir yang ada dalam perusahaan membuat saya ingin terus mengembangkan karir saya, mendapat skor sebesar 4,14. Dengan indikator nilai terendah, yaitu pekerjaan yang saya terima sesuai dengan minat dan keahlian saya, serta promosi yang diberikan perusahaan sesuai dengan prestasi kerja para pegawai, mendapatkan skor 3,82. Pengembangan karir memiliki rata-rata variabel sebesar 3,93, dengan kesimpulan pengembangan karir sudah baik. Kemudian yang keempat yaitu kinerja dengan indikator nilai tertinggi, yaitu mampu bekerja dengan efektif dan efisien waktu dan biaya, mendapatkan skor sebesar 4,31. Dengan indikator nilai terendah yaitu tidak pernah membuat kesalahan atas pekerjaan yang ditugaskan oleh pimpinan, mendapat skor 3,43. Kinerja memiliki rata-rata variabel sebesar 4,09, dapat disimpulkan bahwa kinerja karyawan sudah baik. Kemudian evaluasi model pengukuran atau outer model reflektif atau uji indikator. Di mana sini uji validitasnya ada 4 poin, yaitu budaya organisasi, gaya kepemimpinan, pengembangan karir atau kinerja karyawan. Untuk nilai convergen validity atau loading faktornya yaitu untuk keempat variabel itu nilai loading faktor besar dari 0,7 itu dapat disimpulkan valid. Kemudian untuk convergen validity dengan nilai AV, di mana nilai AV sama dengan pada budaya organisasi 0,906 besar dari 0,5 dapat disimpulkan valid. Kemudian untuk gaya kepemimpinan nilai F-nya sebesar 0,818 besar dari 0,5 dapat disimpulkan valid. Kemudian untuk pengembangan karir nilai F-nya sebesar 0,835 besar dari 0,5 dapat disimpulkan valid. Kemudian kinerja karyawan nilai F-nya sebesar 0,944 lebih besar dari 0,5 dapat disimpulkan valid, di mana diskriminan validity atau nilai cross loadingnya untuk keempat variabel tersebut nilai korelasi konstrak besar dari konstrak lainnya. Kemudian uji reliabilitas dan goodness of fix, di mana budaya organisasi composite reliability-nya dengan nilai 0,906 besar dari 0,7 dapat disimpulkan reliable. Untuk gaya kepemimpinan juga nilai komposit reliability-nya sebesar 0,818 lebih besar dari 0,7 dapat disimpulkan reliable. Kemudian untuk pengembangan karir nilai komposit reliability-nya sebesar 0,835 besar dari 0,7 dapat disimpulkan reliable. Untuk kinerja karyawan nilai komposit reliability-nya sebesar 0,944 besar dari 0,7 dapat disimpulkan reliable. Kemudian untuk budaya organisasi nilai Cronbach alfanya sama dengan 0,886 besar dari 0,6. Terus nilai Cronbach alfa untuk gaya kepemimpinan sebesar 0,783 besar dari 0,6. Kemudian pengembangan karir Cronbach alfanya sebesar 0,779 besar dari 0,6. Kemudian untuk kinerja karyawan nilai Cronbach alfanya sebesar 0,935 besar dari 0,6. Dapat disimpulkan untuk keempat variabel tersebut adalah reliable. Kemudian untuk goodness of fix index, di mana budaya gabungan inner dan outer 0,934, nilainya sebesar 0,934, besar dari 0,25, atau skala moderat sama dengan baik. Kemudian pengujian struktur model atau inner model, uji koefisien determinasi R-square. Di mana di sini 94,4% variabel budaya organisasi dapat dijelaskan oleh perubahan dalam variabel gaya kepemimpinan, pengembangan karir dan kinerja, sedangkan 0,6% lainnya disebabkan oleh faktor lain di luar model. Kemudian 79,2% variabel gaya kepemimpinan dapat dijelaskan oleh perubahan dalam variabel budaya organisasi, pengembangan karir dan kinerja, sedangkan 20,8% lainnya disebabkan oleh faktor lain di luar model. Kemudian 98,2% variabel pengembangan karir dapat dijelaskan oleh perubahan dalam variabel budaya organisasi, ya kepemimpinan kinerja, sedangkan 1,8% lainnya disebabkan oleh faktor lain di luar model. Kemudian 99,7% variabel kinerja dapat dijelaskan oleh perubahan dalam variabel budaya organisasi, gaya kepemimpinan dan pengembangan karir, sedangkan 0,3% lainnya disebabkan oleh faktor lain di luar model. Berikut adalah hasil uji hipotesis, di mana item pertama, hipotesis alternatif 1 dengan nilai T tabel
ketiga variabel tersebut sebesar 1,983, di mana untuk HA1 nilai T statistik sebesar 0,425, P value-nya sebesar 0,671, nilai alfa sebesar 0, untuk ketiga variabel tersebut sebesar 0,05, nilai koefisien minus 0,005. Jadi dapat disimpulkan bahwa T statistik kecil dari T tabel dan P plus besar dari alfa. Jadi kesimpulannya, hipotesis alternatif 1 bahwa organisasi berpengaruh negatif terhadap kinerja ditolak karena nilai koefisiennya adalah negatif. Kemudian untuk item yang kedua, di mana HA-nya nilai T statistik sebesar 0,757, P value sebesar 0,450, kemudian nilai koefisiennya 0,014. T statistik kecil dari T tabel dan P value sebesar dari alfa. Jadi sama dengan H2, gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja dapat diterima. Kemudian untuk item yang ketiga, yaitu HA3 dengan nilai T statistik sebesar 0,334, P value 0,738, kemudian nilai koefisien sebesar 0,006. Dengan kesimpulan, T statistik kecil dari T tabel dan P value besar dari alfa. Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis alternatif 3 penyambungan karir berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan dapat diterima. Masuk pada kesimpulan dan saran, di mana kesimpulan yang pertama yaitu budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Kesimpulan yang kedua yaitu gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Kesimpulan yang ketiga yaitu penyambungan karir berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Untuk saran, disarankan kepada penelitian selanjutnya untuk memperluas sampel penelitian dengan melibatkan beberapa perusahaan sejenis dengan jumlah yang lebih banyak, kemudian diharapkan dapat melakukan pengujian dengan model yang telah dikembangkan sehingga hasil penelitian dapat memberikan hasil yang bervariatif dan lebih baik. Sekian, terima kasih. Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Muklis. Mati. Ya, terima kasih Mariana presentasinya cukup efisien. Mencakup dari awal sampai akhir ya, dari judul kemudian hipotesis sampai ke akhir. Meskipun demikian tentunya ada beberapa nih yang akan ditanyakan nih ya. Mariana ya. Nah, kalau dari saya ya antara lain ininya nih sarannya kok hanya untuk peneliti selanjutnya, kenapa enggak ada saran berdasarkan hasil penelitian itu gitu. Berdasarkan hasil penelitian kan budaya organisasi berpengaruh apa tadi ya, positif kan. Nah, lalu bagaimana budaya organisasi itu harus dikembangkan supaya suasana kerja atau efek kinerja para karyawan di ini Balitbank ya? Iya Pak, benar. Badan Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Perhubungan. Iya, betul Pak Mugas. Bagaimana supaya karyawan di Balitbank itu jadi lebih baik kinerjanya? Apa yang harus dilakukan terhadap budaya organisasi? Apa yang harus dilakukan terhadap leadership? Apa yang dilakukan terhadap, pengembangan karir. Gitu ya. Jadi implikasi manajerialnya juga ada gitu. Saran bagi perusahaan ya Pak jatuhnya. Harus ada dong. Jadi harus diapain nih? Kesimpulan saya begini, maka perusahaan disarankan untuk melakukan ini gitu loh. Ya, Mariana. Itu kan implikasi dari penelitian ini seperti ini gitu loh. Oke. Itu antara lain yang masih yang penting saya rasa ya, dari penelitiannya yang paling penting saya rasa kesimpulannya harus ada maknanya bagi perusahaan yang kita teliti gitu kan ya. Oke, selanjutnya saya mohon pertanyaannya dari Pak Sparta sebagai penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Muklis.
Terima kasih kepada Pak Muklis atas kesempatannya, dan Pak Rozi, Dr. Rozi yang sudah menjadi pembimbing Saudara Mariana. Dan saya ucapkan selamat ya, sudah sampai ke tahap ujian sidang tesis ya. Insyaallah mudah-mudahan kamu bisa lulus ya. Dan kalau saya lihat format sistematika pulang kamu sangat bagus, mungkin kamu sudah bekerja di Lipang ya. Jadi dan jangan-jangan di yang kamu lakukan sehari-hari ini ya tesis, jadi tidak, ini sudah terbiasa ya. Cuman dari bab 1 2 3 sih enggak ada masalah ya, tidak ada masalah. Dan mungkin sedikit pendalaman terhadap komponen-komponen yang ada di dalam konstruk seperti reorganisasi, bagi indikator, kemudian gaya kepemimpinan, kemudian juga pengembang karir ya. Kalau kita lihat dari datanya itu, di mana terlihat bahwasanya gaya kepemimpinan itu cenderung responden tidak begitu setuju sebenarnya, saya lihat itu. Dia paling rendah nilai 3,6 ya. Jadi kalau itu enggak dianalisis oleh Saudari Mariana, kenapa gitu ya. Dan kalau ditambahkan nanti analisisnya ya, kalau Mariana. Dilihat dari konstruk seperti organisasi malah bagus ya, sama prestasi pengembang karir malah bagus ya. Tapi kalau kita lihat dari organisasi malah tidak signifikan ya, mempengaruhi kinerja karyawan. Dan juga pimpinan itu signifikan. Mereka sebenarnya tidak begitu nyaman dengan statement-statement yang ada dalam ukuran dari dari kepemimpinan itu. Dan kalau kita lihat memang kalau lihat hasilnya memang itu kenyataan ya, kayak kepemimpinan itu mempengaruhi kinerja SDM itu memang kalau kita lihat di praktiknya memang seperti itu, sangat pengaruh sekali. Jadi pimpinan yang otoriter, yang suka kooperatif, yang suka keluargaan dan family, yang punya perhatian khusus memang berbeda. Dan juga saya ingin tahu juga ya, misalnya kalau kan tadi ada 1, 2, 3, 4, 5 ya ukurannya, satu soal tidak setuju ya, tidak setuju itu berapa, 2, setuju 3, 4, setuju 5 ya, sampai 5 ya, sampai 5 ya, nah sampai 5 sampai 4 sih. Coba saya ada sampai 5 dong, tadi ada skornya 4 koma kok. Sampai 5. Sampai 5 itu coba mulai satu itu apa? Satu tidak setuju ya. Satu itu apa? Sebentar. Satu coba Mariana, satu apa Mariana? Saya lagi mau berkata lagi jauh nih. Gimana Pak? Satu kuesionernya, kuesioner. Kuesioner satu. Kuesioner ya Pak ya. Oh nih, soal tidak setuju. Dua tidak setuju. Tiga kurang setuju. Empat setuju. Lima salah setuju. Ini kan nilai ekstrim. Kalau dilihat dari rata-rata, misalnya seperti pemimpinan kan 3,6. Kita mengatakan setuju itu range-nya apa? 3,5 sampai 4,5. Saya nggak tahu juga. Kamu bisa mengatakan dia setuju itu range-nya nilainya dari angka berapa? Apa 3,5 sampai 4,25 atau 3,75 sampai 4,5 itu harus di statement dulu seperti itu. Jadi kalau bilang setuju, kita nggak tahu kurang setuju apa ini, karena kita tahunya setuju itu 4 ya. 4. Setuju itu 4 ya. Ya, kalau dia 3,6 gimana? Resel sadar, karena seperti IPK, IPK itu kan kalau dia itu 3 pas apa seperti memuaskan itu 3 sampai 3,49 kan. Dia sangat memuaskan. Kalau kumulat di atas 3,5. Nah, setuju itu range-nya apa nilai? Enggak ada di sini kamu sampaikan. Kita tahu kamu katakan semua setuju dan statement. Padahal saya curiga dan pemimpinan itu kayaknya tidak nyaman itu. Terlalu responden dengan apa indikator yang kamu sampaikan di kuesioner itu, mereka enggak nyaman sekali. Jadi ya, mungkin mereka paling banyak buffer-nya itu di kepemimpinan kayak. Baper di situ, sehingga mereka nggak begitu nyaman ya. Kalau dari segi budaya organisasi, saya lihat kondisinya itu budaya organisasi itu nilainya tinggi, validitas tinggi ya. Tapi organisasi itu mungkin belum menyentuh itu ke
ke budaya kerja mereka. Jadi atau apa pimpinan itu tidak begitu pintar ya menjelaskan budaya organisasi ke karyawan. Jadi sekarang itu pasti bingung organisasi seperti apa sih, ya mungkin banyak ragam itu. Jadi belum satu kata budaya organisasi itu ditetapkan di perusahaan itu. Seperti misalnya mohon maaf aja, karena budaya organisasi itu sangat tergantung pada pimpinan puncaknya. Pimpinan puncaknya tidak komunikatif dengan ke bawah dan tidak siap-siap menyatakan mereka kita seperti apa. Meskipun ada di dinding itu dinyatakan angka-angka statement, tapi implementasi mereka bingung ya. Tapi mereka cukup nyaman dengan pernyataan-pernyataan karena pernyataan itu umumnya itu sifatnya normatif semua dan mereka tanpa membaca organisasi apa mereka bisa menerima. Kecuali kalau yang sifatnya kepemimpinan itu sesuatu yang perlu dipertanyakan dari data kesan kamu itu. Sebenarnya seperti itu. Jadi kalau melihat hasilnya itu di mana organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja, itu indikasi apa artinya itu? Apakah organisasi itu tidak begitu diterapkan, implementasi atau tidak menyentuh ke norma-norma yang ada di perusahaan itu, ya? Atau tidak membumi, ya? Atau hanya sekedar slogan aja gitu. Culture-culture lama tidak dipengaruhi oleh organisasi. Biasanya setiap pimpinan puncak diganti kan organisasi mereka berusaha untuk merubah kan. Tapi tidak mampu merubah organisasi yang ada itu sudah berakar itu. Itu mungkin seperti itu juga. Jadi mereka nggak peduli mau seperti apa organisasi terhadap oleh pimpinan puncak mereka nggak peduli. Tapi kalau kayak pimpinan itu penting banget buat mereka, ya penting sekali. Nah, itu yang perlu jadi perhatian khusus. Jadi yang perlu dibahas ini adalah pertama itu kamu sarankan bagaimana organisasi itu kok bisa nggak pengaruh ke kinerja, ya? Ada apa gitu, ya. Dan kamu lihat lagi data-data deskripsi itu mulai dari kesenian-kesenian itu yang mana perlu rendah skornya itu perlu perbaiki, yang organisasi yang perlu rendah skor mana itu. Dan juga di kepemimpinan itu ada 3,1 selain itu, ada buat kepemimpinan 3,1 kecil sekali itu di jadi perhatian khusus itu ya sebenarnya untuk mengkaji itu ada apa gitu. Kalau karir tuh nggak ada masalah, karir memang itu sesuatu yang bisa diterima. Jadi pengembang karir mempengaruhi pada kinerja. Jadi hati-hati juga ya, pengembang karir untuk kinerja itu, pengembang karir yang apakah negatif, positif ya. Kalau positif kan artinya kalau ada harapan mereka ke depan mereka giat bekerja, kalau enggak jadi mereka belum sampai kepada apa sifat yang apa enggak peduli itu apa artinya banyak kalau itu enggak ada frustasi, jadi itu berharap dengan ada pengembang karir itu mereka meningkat kinerja. Ada juga pengembang karirnya ada, sistemnya ada tapi mereka enggak peduli, itu artinya mereka itu apa lupa sih kayak orang yang nggak mau tahu itu apa sudah hopeless. Jadi mereka ini ada masih punya harapan terhadap sistem pengembang karir di tempat kamu bekerja itu, masih ada harapan. Ini juga harus dilihat seperti itu. Jadi perhatian yang perhatian itu 1-2 itu, yang satu itu apa budaya organisasi, kedua kepemimpinan itu ya seperti apa kepemimpinan cocok dengan mereka. Kayaknya belum ada komunikasi seperti itu ya. Dari data statistik itu kelihatan arahnya kemana, yang pimpinan yang sesuai buat mereka itu seperti apa, yang bisa membantu pengembang karir mereka, apa kerja mereka. Karena di setiap organisasi itu ada culture di mana kalau pimpinan seperti A, kemungkinan mereka nggak cocok di situ. Jadi dalam merekrut pimpinan pun juga penting juga. Pimpinan itu strong, ini bisa merubah culture. Kalau nggak strong, pimpinan ikut arus di dalam perusahaan itu. Itu harus penting juga tidak seperti itu. Ya. Nah, saya lihat itu belum sampai ke situ. Mungkin nanti kamu bisa dalami lagi ya dalam hal analisis dan juga dalam melihat implikasi-implikasi itu. Ya. Itu aja Pak. Ya, terima kasih. Jadi sebetulnya Mariana implikasi manajerialnya sebetulnya udah ada ya. Tapi ditaruhnya di akhir bab. Iya. Empat ya. Di akhir bab 4.
Lalu di kesimpulannya hanya menyebutkan masalah, di sarannya hanya menyebutkan masalah penelitian selanjutnya aja. Tidak ada adanya di implikasi hasil penelitian ya, dalam implikasi hasil penelitian. Ya, kemudian pada Balitbank Ma'ruf pada ini. Ya, silakan ditanggapin dulu Mariana. Ya, terima kasih Pak Sparta dan Pak Muklis. Di sini memang saya sempat mewawancarai salah satu. Kok suka ya, suka itu kenapa ya? Saya pakai dua laptop Pak untuk backup. Iya itu. Oh, jadi anu itu ya. Itu dia, heeh, storing itu. Storing, heeh. Iya, Pak, maaf Pak. Ya. Saya ulang aja Pak. Pas penelitian ini saya sempat mewawancarai karyawan di Balitbank Kemenhub. Di off aja yang satunya. Mic-nya aja di off ya, karena itu kan maksudnya buat cadangan kalau sampai mati gitu kan? Iya Pak. Mungkin mic-nya yang salah satu di off aja. Gambar mic-nya itu. Ya Pak. Ya, oke. Okay. Ya Pak. Saya sempat mewawancarai salah satu karyawan di Balitbank Kemenhub itu Pak. Memang beliau bercerita di mana budaya organisasi di sana masih belum optimal Pak. Pelaksanaannya apalagi dengan adanya WFH dengan kondisi COVID juga Pak. Jadi untuk gaya budaya organisasi katanya untuk gaya pemimpinnya itu beda pemimpin beda gaya yang diterapkan seperti itu Pak. Di mana pemimpin yang satu nanti hanya mengandalkan orang yang itu-itu saja dan kemudian pemimpin yang satu lagi mengerjakan kinerja sendiri tidak mengajak tim. Kemudian ada pemimpin yang benar-benar merangkul timnya. Kemudian untuk dari segi pengembangan karir di sana benar-benar didukung dengan diadakannya pelatihan setahun sekali selalu didata karyawan-karyawan yang siapa yang mau untuk mengikuti pelatihan, untuk update pengetahuan, seperti itu Pak. Jadi memang kalau budaya di mana generasi, di mana para senior menganggap untuk karyawan-karyawan milenial kurang dihargai Pak di sana. Sistemnya di sana masih senioritas seperti itu Pak. Oh. Jadi, pendapat dari karyawan yang milenial kurang diperhatikan Pak di sana. Jadi para senior merasa hanya mereka yang benar, hanya mereka yang bisa mengembangkan Balitbank Kemenhub, sementara para milenial juga sudah update pengetahuan tapi mereka kurang diterima Pak untuk berkembang seperti jadi mereka sulit untuk berkembang di sana seperti itu Pak. Karena masih junior ya. Itu junior itu banyak S2 ya. Kasih Marina, Mariana. Gimana, Pak? S2 itu kan responnya paling banyak S2, latar belakang pendidik S2. Apakah S2 itu umurnya di bawah 30-an? Bentar, Pak. Jadi kalau seperti itu kan bisa berbahaya juga sih. Karena thinker, pemikir itu dari mereka, tapi mereka kecewa dengan gak pimpinan itu bisa mengarah ke hidup yang gak baik. Apatis ya? Ya, apatis ya, benar Pak. Jadi bisa apatis, bahaya itu. Mungkin di bawah 35 ya. S2. Ya, itu Mariana, antara usia dengan pendidikan misalnya, itu kalau bisa ditelusur lebih lanjut gitu. Misalnya ternyata yang usia muda lebih banyak tidak setuju misalnya. Yang tua misalnya lebih banyak setuju misalnya. Nah, ini kan berarti ada ini kan, ada apa nih gitu. Berarti oh ini kesimpulannya adalah senioritas gitu loh. Nah, tadi kan Anda mendapatkan bahwa budaya organisasinya mementingkan senioritas dari wawancara kan? Ya kan? Dari wawancara. Iya, betul, Pak. Nah, tapi sebetulnya kalau bisa dari data, wah itu lebih mendukung lagi tuh. Ya kan?
lebih mendukung lagi ternyata dari yang orang yang usia sekian pendidikannya ini, yang usia sekian pendidikannya ini, misalnya gitu kan? Tahu nggak, Mariana? Iya Pak. Kan di depan tuh Anda bagus sekali tuh udah bikin deskripsi ya, objek penelitian ya. Jadi yang usia sekian, sekian orang, usia sekian, sekian orang, usia sekian, sekian orang, pendidikannya ini, sekian orang, pendidikan ini, sekian orang, itu kan? Nah itu kalau lebih dalam lagi di bisa ditelaah, itu mungkin bisa memberikan masukan juga itu. Ya ternyata misalnya yang usia muda, misalnya dia kecewa terhadap sistem, terhadap budaya kerja, karena budaya kerjanya mementingkan senioritas. Nah, sehingga dia apatis misalnya gitu loh. Nah kalau bisa ada seperti itu lebih bagus ya. Nah kalau enggak nanti Anda sarankan aja. Anda sarankan di penelitian selanjutnya merinci lebih lanjut karakteristik sampelnya gitu ya. Misalnya yang pendidikan tinggi bagaimana, yang pendidikan rendah bagaimana, yang usia sekian bagaimana, yang usia sekian bagaimana gitu loh. Itu kan nggak ada kan di analisis Anda, nggak ada kan itu? Iya belum Pak. Nah, padahal kan Anda punya datanya gitu loh Mariana. Ya kan, Anda punya datanya baik, tapi kurang dieksplor gitu. Nah itu ya udah, karena ini Anda udah penelitiannya selesai, Anda sampaikan di sarannya untuk penelitian selanjutnya ya. Barangkali nanti ada yang baca penelitian Anda lalu dia tertarik, dia ingin meneliti lagi. Nah, waktu dia baca saran, nah nanti dia tambahkan kan analisisnya. Halo Mariana, ya. Baik Pak Muklis. Oke. Baik, itu ya. Jadi kalau memang udah habis ya masukkan ke saran yang atau keterbatasan atau gimana. Disaran aja lah, disaran ya. Oke, demikian nih Pak Rozi dari Pak Sparta dan dari saya. Mungkin ya, dari Pak Rozi ada tanggapan Pak, silakan. Ya, terima kasih Pak Dr. Sparta, Pak Dr. Muklis. Saya sependapat memang perlu disempurnakan, ya terutama tadi yang Pak Sparta sarankan itu tentang sudah ditemukannya hubungan itu antara X1 dengan Y, X2 dengan Y, dan X3 dengan Y. Nah itu tinggal ditambahkan lagi penjelasan, karena di teori itu sudah dieksplor sebetulnya. Ya tinggal Mbak Mariana nanti di kesimpulannya itu ditambahkan lagi. Iya, dikaitkan. Misalnya seperti di budaya organisasi, itu kan ada dimensi-dimensinya yang ada di bab 3, ada parameternya di bab 3. Nah itu parameter itu dijelaskan lagi gitu. Jadi budaya organisasi dalam pengertian yang ada hubungannya dengan kinerja itu diuraikan lagi di sini. Jadi bukan langsung mengatakan budaya organisasi berpengaruh, itu sudah dinyatakan di akhir bab 4 itu gitu. Jadi ditambahkan lagi keterangan itu, maksudnya supaya lebih jelas lagi gitu. Jadi orang nggak perlu lagi membuka lagi di bab teori budaya organisasi ini komponennya apa saja ya gitu. Mbak Mariana sebutkan lagi di bab 5 itu gitu. Itu termasuk juga yang gaya kepemimpinan tadi Pak Sparta mengatakan, ya itu juga nanti ditambahkan saja kan budaya gaya kepemimpinan ini kan ada beberapa komponen gitu. Nanti di kesimpulan itu Mbak Mariana bawa lagi ke kesimpulan itu bahwa ini yang dia gaya kepemimpinan tuh ini loh parameternya dan ini ternyata ada hubungannya gitu. Termasuk juga karir. Nah, nanti di berikutnya di implikasi baru diuraikan ke terkaitan dengan aplikasi di lingkungan kerja di Kemenhub itu, ya kan dari gaya kepemimpinan itu kan ada komponen-komponen kan. Nah, komponen itu kan bisa dilihat tuh mana saja yang lebih banyak menentukan gitu, hubungan antara gaya kepemimpinan dalam arti besarnya dengan kinerja. Kemudian yang lain-lain saya kira Pak Muklis juga menambahkan tadi, itu juga nanti kita setuju untuk ditambahkan lagi supaya lebih rinci, supaya lebih detail. Dan typing error juga ada 1-2, nanti tolong diperbaiki. Termasuk juga spasi ya. Spasi-spasi itu juga masih ada yang belum seragam gitu.
ya nanti tinggal, saya kira itu nggak terlalu lama lah karena kan komputer bisa ngerjakan itu gitu, tinggal diatur aja nanti di print jadi hasil akhirnya itu lebih lengkap gitu. Kemudian di bab 5 itu kan judul bab 5 itu kesimpulan dan saran gitu. Jadi saran itu dibunyikan aja di saran, itu bukan hanya saran untuk penelitian selanjutnya, itu nanti isinya aja di dalam gitu. Tapi judul sub headingnya itu saran aja. Kan di situ kesimpulan di sub heading di atas itu kan sudah ada tuh 51 kesimpulan. Nah, nanti kesimpulan yang Mbak Mariana sebut 3 butir itu dieksplorasi lagi ya, ditambah lagi di situ. Sesuai dengan hasil penelitian ya. Maksudnya jangan hanya 3 kalimat. Jangan hanya 3 kalimat itu aja, biar lebih pembaca lebih enak lah gitu. Ya, lebih terinformasi lalu gitu. Simpel ya, Pak. Iya, jadi kesimpulan itu ya artinya kita memudahkan pembaca setelah mengeksplor itu dia oh iya ya ternyata yang tercakup dalam budaya organisasi ini, yang tercakup dalam gaya kepemimpinan itu adalah ini gitu kan, nanti masukkan aja di situ ya, ditambahkan ya di kesimpulan. Dan di situ ada judul 52. 52 itu implikasi hasil penelitian. Ya, saya kira nanti dimasukkan aja di situ yang tadi Pak Mukhlis sampaikan ya, di implikasi manajerial ya tadi ya. Ya. Di implikasi manajerial itu masih dimasukkan aja nanti di implikasi manajerial. Ya, baik. Kemudian sarannya itu saran untuk penelitian selanjutnya, untuk penelitian selanjutnya itu nggak usah ditulis sebagai subheading gitu. Tulis aja 5 itu saran, kemudian isi di dalamnya salah satunya adalah saran untuk penelitian selanjutnya gitu. Jadi kita sependapat, saran Pak Sparta, Pak Mukhlis, saya kira yang lain-lain nanti teknisnya tolong disesuaikan dengan pedoman penulisan tesis ya. Baik. Terutama spasi ya, yang teknis-teknis lain nanti agar disesuaikan gitu. Kemudian secara keseluruhan sih saya kira oke. Ya. Oke, silakan setuju. Pak. Ya. Ya. Baik. Ini Mariana ini apa namanya memang didorong oleh suami nih untuk ngambil S2 gitu, Pak. Kadang-kadang ada yang dilarang oleh suami gitu kan. Iya benar, serius. Ini yang angkatan kemarin ini, Pak, dari Bank Jatim. Ya. Itu ada yang dia udah ngambil 1 semester, lalu suaminya keberatan karena setiap Sabtu nggak ada di rumah gitu kan, nggak ada buat keluarga gitu. Lalu dia bilang nggak boleh lagi melanjutkan. Dia di 1 semester dia berhenti gitu kan. Nah kalau Mariana ini malah didorong-dorong nih, pokoknya harus kuliah S2 gitu kan. Nggak tahu suatu saat nanti bagus, kan sekarang dia suaminya. Sekarang dia lagi berhenti bekerja nih, Pak, tapi nggak tahu nanti suatu saat ada manfaatnya katanya gitu kan. Nah itu berarti rupanya suami itu juga beda-beda ya, Pak ya, ada yang dilarang belajar apa jadi dorong belajar gitu kan. Itu kasus ekstrimnya, kasus itu Pak menantunya Pak Lapoliwa. Oh iya. Nah, itu kasus ekstrim ya. Iya, nggak boleh ya Pak, kerja juga nggak boleh ya. Sebelum berhenti Pak di BI, Pak itu BI itu jadi BI itu kan. Suruh itu Pak Lapoliwa ya. Lapoliwa Pak. Iya. Dia cerita saya aja. Kalau dia masuk ke Muslim, saya nggak kecewa. Kecewa saya itu kalau dikeluarin BI. Kalau masuk Islam nggak kecewa saya. Iya. Ya paling saya kecewa itu. Sama saya. Iya betul. Dia kan masuk Islam, Pak. Masuk Muslim, Pak. Anak itu. Si mantunya itu. Iya, Pak. Bukan. Anaknya, Pak. Anak pelopornya kan non-Muslim. Masuk Muslim ikut suaminya. Oh iya. Ternyata suami itu garis keras Pak Islamnya. Oh. Terus istrinya nggak boleh kerja. Kerja lagi di BI. Jadi kan ada dua nih Pak. Satu keluar dari Kristen. Dua keluar dari BI. Iya. Pak Lapoliwa tuh lebih kecewa karena keluar dari BI. Iya. Pak. Bukan Islamnya. Bukan Islamnya. Sampai Pak Lapoliwa sering ngomong ke saya tuh Pak. Sampai dia terakhir ngajar masih kecewa juga itu. Kenapa setelah itu anak itu susah hidupnya, dijualnya semua, mobil kejual, susah hidupnya. Sekarang gimana? Susah. Sekarang nggak tahu Pak, udah nggak di Jakarta, di Jawa Tengah, gimana gitu. Oh iya. Ya memang kalau pikiran
belum terlalu terbuka ya agak repot juga ya. Iya. Ini Mariana ini beruntung nih udah dapat dukungan. Dia adik kelas saya nih Pak, Mariana nih Pak. Oh gitu. Unan. Dari Unan ya. Ya. Jadi suami juga Unan kan ya dari teknik sipil ya? Iya Pak, betul. Dari sipil. Oke, tapi beda jauh dari Pak Sparta dong tahunnya. Iya jauh sekali. Beda jauh, Pak. Tapi sama-sama dari Unan. Oke. Kalau ya. Kalau bareng Pak Swarta udah ketuaan ini S2-nya. Jauh banget tuh. Ya. Jadi ini beruntung ya, beruntung dapat dukungan seperti itu. Kan tadi saya cerita itu ada Pak yang angkatan baru ini Pak. Jadi dia itu tadinya teller di Bank Jatim, kemudian udah mendekati kepala teller gitu kan. Jadi udah membawai berapa 3-4 orang anak buah. Terus dia pengen kuliah gitu kan, pengen kuliah. Nah karena kuliah selama 1,5 tahun di kelas itu kan setiap hari Sabtu nggak ada tuh Pak, ya kan? Iya iya. Terus satu semester mengalami setiap Sabtu nggak ada, suaminya udahlah berhenti, ada berhenti dia Pak. Ya. Jadi kalau Anda mendapat dukungan dari suami, ayo kuliah gitu kan. Nggak tahu nanti suatu saat ada manfaatnya. Itu kan berarti kan luar biasa. Gitu. Iya. Sampai melarang seperti itu. Jadi ini mendapat dukungan penuh nih Pak dari suaminya. Mungkin karena Unan ya Pak ya. Karena Unan ya Pak. Iya, harus belajar lah. Orang Padang, orang Medan itu... Itu ya sama pendidikan itu. Iya, betul. Ya kan okay. Sudah dicontohkan Bung Hatta dulu kan. Nah, itu ya. Agus Salim, Bung Hatta itu kan pendidikan nomor satu. Iya, benar. Sama di keluarga saya juga gitu, Pak. Iya. Pendidikan nomor satu ya. Yeah. Rupanya orang Padang tuh. Iya. Oke, kita persilakan Mariana untuk meninggalkan ruangan dulu ya. Baik, Pak Mulai. Mohon untuk lip dulu Mbak Mariana. Ya. Oke, sudah Pak. Ya, terima kasih. Baik, ya, sudah. Oke. Kita dengarkan dulu Pak Rozini yang lebih penting tentunya lebih banyak kenal nih. Ya, sangat ini sih kalau saya lihat memang dia gigi lah gitu ya. Oh gigi betul ya. Gigi dan ya meskipun sebagai istri ya pasti banyak tantangan-tantangan lah tapi itu biasa lah ya. Kemudian pemaparannya juga cukup prosedural, ya sistematis, dan penulisannya juga tinggal saya kira technicality saja yang mungkin perlu ditambah lagi lah gitu supaya bermanfaat bagi tempat di mana penelitian itu dilakukan gitu ya. Nah, ada implikasi. Overall saya kira oke. Ya, ya. Itu Pak Muklis. Jadi A ya Pak ya. Ya, Bapak kasih skor berapa, Pak? Saya sependapatnya Pak Odozi itu bagus. Iya. 85. 85. Saya juga, Pak. Sama saya. Ya. Kurang dulu 85. Oke. Saya 85 semua, Pak. Ya, 85 ya. Saya 85 dulu tadi. Ya. Sudah dimasukin, Pak Topik? Lagi masukin, Pak. Oke. Lagi dimasukkan, Pak. Ya. Lagi di input, Pak. Ini jajan Pak Topik kerjanya dari pisang goreng Nani ini. Pisang goreng. Tetanggaan soalnya nih. Oke Pak, totalnya jadi 85 Pak ya? Iya, 85. Oke. Boleh saya panggil lagi Pak? Kok saya nggak kelihatan sih nilainya? Belum ke update tuh Pak Topik. Belum ke update tuh Topik. Di formulir yang di screen layar itu masih. Belum bergerak tuh Pak Topik. Muncul apa? Belum bergerak, belum. Belum. Apa itu, Pak, ini? Masih nol ini, Pak. Masih nol. Oh, gitu. Tapi udah masuk ya nilainya jangan. Udah masuk 85, Pak. Oke. Jangan sampai nanti enggak masuk nih. Siap, masuk, Pak. Masuk ya, oke. Ya. Baik, kalau udah yakin ya. Yakin, Pak. Oke, kalau udah silakan Mariananya.
Berapa orang yang mau sudah Pak S2? Waduh, belum dijumlah nih. Baik, berapa semua? Baik. 40 ada ya. Di bawah 50, Pak. Iya, 40 ya. Oke, masa sudah ada, Bapak. Ya, baik. Mariana, saya mau ucapkan selamat ya, Pak, ya. Anda sudah menyelesaikan penelitian yang memang wajib dilakukan sebagai salah satu tahap pembelajaran di program MM ya. Anda sudah menyelesaikannya di bawah bimbingan Pak Dr. Rozi Asabil dan saat ini juga Anda sudah memaparkannya di sidang kami sudah membaca dan memang kelihatan Anda sudah berusaha keras ya dalam proses penelitian ini. Sistematikanya juga tertulis dengan bagus, kemudian rapi, prosedural, tahap-tahapnya Anda lalui dengan baik gitu ya. Dan memang ada kekurangan di kesimpulannya, nanti bisa dibenahi ya. Kemudian tadi ya terutama di kesimpulan lalu dikaitkan dengan teori. Jadi kesimpulannya dikaitkan lagi dengan teori gitu kan. Sehingga jelas misalnya budaya kerja pengaruhnya ke kinerja. Nah budaya kerja itu kan ada komponen-komponennya tuh. Ya kan? Nah jadi implikasinya apa gitu. Komponen apa yang harus yang ditingkatkan untuk meningkatkan kinerja gitu loh. Ya itu. Nah, sehingga dampak manajerialnya. Jadi kalau orang dari Kemenhub ini baca, oh itu toh yang harus saya lakukan gitu loh, ya sehingga kelihatan manfaat dari penelitian lebih kelihatan lagi. Itu yang perlu ditambahkan kan ini masih ada waktu, sehingga Anda masih bisa memperbaiki, gitu ya sehingga nanti bisa kita baca lagi sehingga menjadi lebih baik. Itu aja ya. Tapi secara keseluruhan proses itu Anda sudah melalui proses belajar yang cukup berat lah gitu ya, karena Anda harus mengumpulkan data, membaca literatur, merumuskan hipotesa, terus melakukan uji-uji statistik, kemudian mengambil kesimpulan, itu nggak mudah itu ya. Itu proses yang panjang kita hargai, dan kami menyatakan bahwa Anda sudah melalui proses itu dengan baik, dan Anda dinyatakan lulus dengan nilai 85 atau A. Ya Mariana, semangat, selamat ya. Dan mudah-mudahan nanti bisa segera dimanfaatkan untuk masyarakat ya ilmunya ya. Barangkali nanti bisa masuk kerja lagi, kemudian mungkin mau jadi apa, dosen atau apa gitu kan. Nah, mungkin anaknya sekarang masih kecil-kecil ya, mungkin nanti kalau sebentar lagi kan udah agak besar anak-anaknya bisa dimanfaatkan lah ilmunya gitu ya. Mungkin mau jadi dosen atau jadi apa ya. Tinggal hubungi Pak Sparta aja kalau menjadi dosen itu ya. Ya, sekali lagi selamat. Semoga apa yang Anda pelajari selama di MM dan juga khususnya selama melakukan penelitian ini bermanfaat untuk menambah kompetensi Anda ya, sehingga bermanfaat nanti untuk karier Anda gitu ya. Terima kasih, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya silakan Pak Sparta dulu, kemudian Pak Rozi. Oke, terima kasih Pak Muklis. Mariana, sekali lagi saya ucapkan selamat ya, sudah bisa melalui tahapan pembelajaran program master di Indonesia Business School. Dan saudara sangat baik ya, itu saya sudah baca juga tesis kamu. Dan oh iya, mungkin saya bisa dibikin jurnal Pak Rozi. Iya, itu bisa. Ya, betul. Sudah layak masuk betul, jurnal. Betul, betul. Sehingga 2 sudah 3 sudah layak karena metodologi kamu sangat bagus ya, dan tinggal pendalaman analisis saja yang perlu ditambahkan seperti saya jelaskan tadi. Kamu harus tahu karakter datanya itu harus menguasai sekali sehingga gejala data statistik itu bisa dianalisis dengan baik ya. Tinggal itu aja sih yang perlu kamu sampaikan di situ, dan secara keseluruhan overall itu bagus sekali. Dan saya juga coba selamat dan kirim salam ke suaminya ya. Dan semoga kamu sukses dan nanti bisa juga digunakan pihak lain seperti Pak Mukis pulang tadi. Dan juga sebagai alumni ya, saya mengharapkan kepada saudara nanti juga mengajak teman-teman ya, di kantor dulu ya. Atau teman-teman kuliah ya.
mengatakan bagaimana progres Global IMF sangat baik ya, resolusi bagus, itu minta tolong kamu sampaikan sehingga mereka juga berminat melihat di Indonesia Pekisco. Saya yakin kamu pasti mempunyai apa, mempunyai respect yang positif terhadap Indonesia Pekisco. Karena sejauh yang saya lihat IPS itu sangat baik ya program keduanya, resolusinya dan juga materi-materinya dan referensi sangat bagus sekali. Dan tinggal kamu tak bantu supaya menyampaikan itu ke suamimu juga ya, nanti sepatutnya suami berminat juga ambil S2 sini. Suami udah S2 udah? Udah Pak. Ah udah. Ya. Teman-teman suaminya. Iya Pak, dia ini namanya berbagi biaya nih Pak gitu kan. Bagian ini buat bayar yang mana dulu nih katanya gitu kan. Karena suami juga, dia juga gitu kan. Ya, bagus deh. Itu aja Pak Muki saya sampaikan. Ya, Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Rozi, ini bimbingannya nih Pak Rozi. Ya. Ya. Ya, Mbak Mariana saya kira bagus ya suami istri sebagai pembelajar. Saya kira itu satu modal yang sangat baik ya. Terutama itu memotivasi. Jadi belajar itu kan untuk kita mencermati dan mengikuti dan melakukan adaptasi terhadap perubahan gitu ya. Nah, orang yang pembelajar itu terbukti seringkali berhasil gitu, mengarungi perubahan itu gitu. Ya, tapi kalau yang nggak pembelajar biasanya agak banyak kendalanya ketika menghadapi perubahan-perubahan dimanapun, di rumah tangga, di luar rumah tangga, di perusahaan, semuanya seringkali mereka gagal ketika tidak mau belajar gitu. Jadi belajar itu salah satu mitigasi risiko untuk menghadapi dan melakukan adaptasi terhadap perubahan gitu. Itu poin yang saya kira sangat bagus tadi dikatakan Pak Sparta, Pak Muklis. Ya kita pertama ucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Sparta, kepada Pak Dr. Muklis. Mbak Mariana sudah dinyatakan lulus. Poin yang paling penting sebetulnya setelah lulus itu bukan berhenti belajar gitu. Justru titik awal untuk lebih agresif lagi, lebih intensif lagi belajar gitu ya. Nah, kalau bisa diteruskan lagi kenapa tidak? Kalau memang belum waktunya siap untuk diteruskan ke jenjang berikutnya, paling tidak nanti di tesis yang sudah jadi itu nanti Mbak Mariana lakukan penyempurnaan di nanti dimasukkan nanti koordinasi dengan teman-teman sekretariat untuk nanti dibuatkan dalam bentuk jurnal ya. Nah, tapi disempurnakan dulu yang saran-saran tadi dari Pak Sparta, Pak Muklis, diperbaiki dulu, kemudian nanti disiapkan untuk jurnal. Karena kalau sudah nanti menjadi satu jurnal dari Mbak Mariana, saya kira itu satu bukti kalau itu nanti ya kan menjadi satu kenangan yang baik lah gitu untuk bagi anak-anaknya, bagi suami gitu ya. Dan itu prestasi yang saya kira juga penting untuk ada semacam ya katakanlah legacy di S2 gitu ya. Jadi warisan di S2 itu Mbak Mariana menghasilkan jurnal dan saya kira itu nanti sangat baik. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti jangan sampai ilmu itu didiamkan gitu. Semakin banyak diaplikasi semakin bagus ya, diamalkanlah gitu. Ya apakah di rumah dan sekaligus mungkin juga nanti di kalau memang ada niat mau melanjutkan karir apakah di pengajaran atau di bidang profesi lain itu silakan, sudah ada ilmunya gitu. Dan ini MM ya. MM itu bukan magister science. MM itu sudah memberikan alat analisis kepada mahasiswa dan alat analisis itu sebagai modal untuk decision making, ya creative thinking, decision making, ya kan problem solving. Nah, itu bedanya kalau MM itu mengajarkan ilmu aplikatif. Sehingga diharapkan ilmu aplikatif itu membantu Mariana, Mbak Mariana supaya lebih cepat lagi ya kan maju semuanya, maju semua dalam semua hal lah gitu. Yang ketiga, jangan hanya Mbak Mariana saja gitu. Ajak aja teman-teman lain ya untuk mendalami ilmu karena rumusnya kan tadi pembelajar itu lebih sukses melakukan pengadaptasi dan mengarungi perubahan gitu. Ajak aja mereka untuk ikut pendidikan. Ya, misalnya kalau ada di kantor nanti atau di teman-teman yang mau ngambil S2 nanti silakan.
ya. Nanti tinggal kontak bisa Pak Sparta, bisa Pak Muklis, bisa Pak Topik, bisa saya gitu ya. Yang keempat saya kira Mama Rena tinggal dituntaskan aja nanti, jangan langsung berhenti ya. Jadi mumpung apa namanya ibarat kopi lagi panas itu, jangan sampai didiamkan jadi dingin gitu ya. Jadi perbaikan-perbaikan yang tadi itu jangan sempat dingin gitu ya Pak Mariana. Baik, segera Pak. Lakukan jadi besok lusa, bila perlu satu minggu nggak sampai udah selesai gitu, serahkan dalam format yang sudah net gitu ya. Saya kira gitu, selamat ya, untuk Mbak Mariana beserta keluarga, semoga makin sukses. Kita ucapkan kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dan terima kasih kepada Pak Muklis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rozi yang telah membimbing Mariana, salah satu mahasiswa MMIBS, sehingga bisa menyelesaikan studinya dengan baik. Demikian juga terima kasih pada Pak Sparta yang telah bertindak sebagai penguji pada malam hari ini. Dengan demikian, Mariana, kita tutup ya sidang ini. Sekali lagi selamat, salam buat keluarga. Kita tutup. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sparta, Pak Muklis, Pak Arif, Pak Topik, Mbak Mariana beserta keluarga. Selamat ya. Yo. Terima kasih juga. Terima kasih. Oke. Salam keluarga semua ya. Terima kasih Pak. Izin lip.